Jadi ya, sampai di sini aja terlebih dahulu untuk gameplay kita bermain game Supermarket Simulator yang satu ini. Kita matikan terlebih dahulu lampu, pulang bro. Masih kerja aja bro, kalau kita close. Wah, dia nggak pulang. Setia banget dia ya teman-teman, mantap sekali. Gue juga pengen ngeliat expense gue bertambah banyak kan otomatis. Dan penghasilan gue bagaimana? Jadi expense dan penghasilan gue apakah sejajar atau tidak ya? Tapi di next episode saja. Masih banyak yang harus kita pikirkan teman-teman. Dan juga strategi harus kita buat di Supermarket Simulator yang satu ini. Udah closing. Oh ya, mohon maaf. Baiklah teman-teman.